Anda menyaksikan News Update pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, 4 jenazah korban kebakaran di perumahan Taman Ubud Indah Tangerang, Banten akan dimakamkan Minggu siang. Satu keluarga yang menjadi korban kebakaran itu akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Rawalumpu, Bekasi. Sejak pagi, sejumlah pelayat terus berdatangan untuk mendoakan keluarga Yohanes Prasetyo yang menjadi korban kebakaran Jumat dini hari. Jenazah Yohanes, istri dan dua putranya dilepas pendeta di rumah duka Buntek Bio, Karawaci, Kota Tangerang, Banten untuk dibawa ke pemakaman. Seluruh anggota keluarga Yohanes Prasetyo menjadi korban kebakaran di perumahan Taman Ubud Indah. Hanya pembantu rumah tangga mereka yang selamat. Istirahat tadinya, mereka istirahat kekal, tiba di tempat. Semoga damai Allah menyertai kita semua.